Sudah? Yang kiri seperti ini, yang penunjuknya yang seperti ini. Ke apa namanya? Telapak teman yang lain yang sebelahnya. Jadi ketika saya mengatakan harimau, maka langsung diangkat dan yang memegang harus mendapatkan jari tersebut. Contoh ya. Contoh ya. Coba dengarkan. Harimau. Harus cepat ya, harus cepat. Harus cepat. Baik, didengarkan. Pada suatu harimau. Harimau, harimau. Bukan harimau, harimau. Oh. Bukan harimau. Harimau. Dengarkan ya. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada hariman. Hariman. Bukan harimau. Hariman. Aduh. Hariman dulu ya, bukan harimau. Pokoknya kalimat harimau baru tuh, ya. Ulangi lagi ya. Di hutan belantara ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman. Aduh, ampun lah. Belum. Belum ada harimau ya. Masih hariman. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin. Aduh. Belum. Aduh. Harimin bukan harimau. Jadi konsentrasi masih pagi ya. Coba lagi ya. Konsentrasi masih pagi nih. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin dikejar harimau. Siapa yang dapat? Ada? Gak ada ya? Nah, pasien. Ada, cung yang dapat. Tapi sedikit tuh cuman ya.